Informasi berikutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo tampak mengalihkan topik diskusi saat disinggung oleh salah satu peserta alumni Kartu Prakerja. Acara silaturahmi alumni penerima Kartu Prakerja tersebut diadakan di Sentul International Convention Center Bandung pada Jumat kemarin. Baik, terima kasih. Usulnya, Presiden Joko Widodo tampak mengalihkan topik diskusi saat disinggung oleh salah satu peserta alumni Kartu Prakerja terkait posisi Jokowi saat tidak lagi menjadi presiden setelah 2024. Acara silaturahmi alumni penerima Kartu Prakerja tersebut diadakan di Sentul International Convention Center atau CICC Bogor, Jawa Barat pada Jumat 17 Juni 2022. Berdasarkan informasi yang dihimpun Pudensia, salah satu alumni penerima Kartu Prakerja dari Kabupaten Ende Flores NTT berharap program Kartu Prakerja Presiden Jokowi terus berlanjut, meskipun bukan Joko Widodo yang menjadi presiden. Mendengar hal itu, ribuan penonton dari alumni hingga pejabat yang hadir sontak bersorak ramai. Seraya mengiyakan, Pudensia langsung mengalihkan topik dengan berterima kasih atas kunjungan Jokowi ke Kabupaten Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Adapun acara silaturahmi alumni penerima Kartu Prakerja diperkirakan dihadiri 8.000 orang secara hybrid untuk memperingati program Kartu Prakerja yang telah berjalan selama 2 tahun, terutama saat pandemi COVID-19. Scaling, reskilling itu sangat penting sekali bagi negara kita. Dan kuncinya kemajuan negara ini adalah di sumber daya manusia. Dalam acara tersebut, Kepala Negara didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Rudi Salahuddin, serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Deni Puspa Purbasari. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.